sore, ladies and gentlemen, langsung saja inilah dia One Friday MMA Indonesia, partai perbaikan peringkat di kelas atomweight 48 kg. Dan inilah dia kedua fighter yang akan segera bertarung. Dari sudut biru seorang petarung kelahiran Lampung, usia 33 tahun dan tinggi badan 158 cm, menguasai disiplin pencak silat dengan rekor bertarung 2 kali menang, belum pernah kalah. Pada Tombang Rajan Camp Pamulang, please welcome si Batosai Cecep Jambone Supriyande. Dan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Koka Minahasa, usia 20 tahun dan tinggi badan 163 cm, menguasai disiplin taekwondo dengan rekor bertarung 2 kali menang, 1 kali kalah. Fighter from Asta Bogor Muay Thai and MMA, please welcome the Ripper, Noven Kauna. Dan juri kita malam hari ini Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak, Inspektur Pertandingan Bung Francino Tirta, juri 1 David Kraft, juri 2 Budi Hermanto, juri 3 Jesse Wasit, tidak lain tidak bukan Soma. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri setiap saat, bermain sportif, touch glove. Balik sudut. Juri satu. Next juri bout, dua, silakan Anda. Dewan juri, timekeeper. Terima kasih Ovi, pertandingan kelima pada malam hari ini antara Noven Kauna di sudut merah melawan Cecep Jambone di sudut biru. Kita lihat dua fighter dengan dua kemenangan. Kita lihat apakah Batosai Cecep Jambone bisa memenangkan ketiga kalinya, Bung. Dan kita lihat Noven tadi mencoba satu inside low kick tapi jarak masih terlalu jauh ya, Bung. Dan ya, kita lihat di kembali masih belum jarak masih. Noven sendiri dengan basic taekwondo-nya banyak memenangkan pertandingan-pertandingan dengan kaki-kakinya dia, Bung. Tendangan-tendangan yang lugu luar biasa. Ini kita lihat tadi, Bung. Baik sekali tadi. Baru kita cepat. Bahas cepat dan tepat ke arah badan dari seorang Cecep, Bung. Kembali. Nice, itu tendangan taekwondo itu, Bung. Betul, Bung. Iya, basic dia taekwondo. Kita lihat di corner ada Mario Satya membantu Noven Kauna. Oh, kembali Bung, baik sekali tadi. Inside low kick ya. Inside low kick. Setting yang saya tahu selalu menggunakan kaki Bung Noven Kauna ini. Kita lihat Cecep Jambone masih mencari jarak, mencari momentum untuk memukul atau menyerang dengan takedown-nya, Bung. Ya. Betul, dua fighter cepat tadi serangan-serangan ini. Noven dengan stance yang keras tadi, Bung. Southpaw ya? Betul, Noven. Iya, betul. Ini juga kesulitan dari seorang Cecep menghadapi seorang kembali fighter, Bung. Tendangan tadi ya, Bung. Kembali diganggu low kick. Kaki depan dari Cecep. Cecep masih mencari untuk melepas dari tekanan dari Noven. Ya. Overhand kiri. Betul. Tendangan ke arah badan dari Cecep cukup keras tadi. Cukup keras tadi ya. Pukulan-pukulan dari Noven. Siap dan crossnya masuk. Di drive tadi. Kembali. Pukulan tadi kiri ya. Betul. Straight ya. Trip dari Noven. Noven ya. Tepat ke muka dari Cecep. Dibalas dengan low kick. Cecep masih mencari jarak, Bung. Tetapi menunggu menjadikan kaki dia yang diserang, Bung. Baik sekali tadi inset. Tampaknya mengenai groin. Tapi masih bisa dilanjutkan, Bung. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Noven Kauna, Bung. Lihat apakah dia berhasil melewati kaki. Betul. Dari Cecep. Betul, kembali lihat. Satu tendangan ke arah paha ya. Iya, ini akan mengganggu ketika nanti seorang Cecep berdiri, Bung. Ya. Oh, di sini Cecep Noven mencoba melakukan stack ya, atau menumpuk berat badan dan berhasil melakukan passing berarti. Dan side position kembali yang baik, Bung. Mencoba melepaskan diri. Ganti belakang kepala. Cecep tetapi masih bisa ditekan oleh Noven Kauna, Bung. Ya, di sini kita lihat. Pukulan-pukulan ke arah belakang kepala. Tadi sempat ke arah ke belakang kepala tadi ya. Iya. Tapi ya. Mencoba diratakan, Bung, sepertinya. Iya, apakah
akan ada percobaan set up. Cecep mencoba untuk join, Cecep belum coba untuk keluar ya dari posisi ini. Dan dia bercoba berdiri ya. Gagal, Bung. Luar biasa baik sekali. Kembali posisi Cecep berdiri. Tidak mudah menyerah begitu saja, Bung. Ya. Dengan hujanan-hujanan tendangan tadi masih bisa berdiri, Bung. Kita lihat. Hampir elbow tadi. Saja tadi tangan siku. Betul. Satu high kick tadi ke arah Cecep. Ya. Tapi tidak menggoyangkan Cecep sepertinya tadi, Bung. Cecep masih bisa fokus. Dia memberikan kembali. Wow. Push kick tadi ke arah dada, Bung. Tadi kita lihat. Terjatuh, Bung. Gara ember. Tadi ya. Cecep masih bisa mengkontarnya, Bung. Ya. Tetapi Ovan berhasil berdiri. Untuk sprawl tadi. Dibawa lagi ke atas, Bung. Dibawa ke bawah lagi oleh Novan, Bung. Fighter muda kita ini, Bung. Kita lihat. Baik sekali pukulan-pukulan dari Novan di bawah. Masih bisa melakukan elbow tadi. Apa yang dilakukan di bawah 1 menit di ronde pertama pada pertandingan keempat malam hari ini, Bung. Kita lihat instruksi dari corner. Tampaknya Cecep mencoba melakukan kimura itu, Bung, itu melakukan mencoba. Jangan dipukulkan dari bawah. Iya, tapi posisinya dia belum masih berada di bawah. Jadi tampaknya sudah terus pukulan ke arah kepala dari Cecep, Bung. Badan tadi ya sudah cukup. Kepala dan badan tadi kita lihat berhasil dibalikan dan armbar, Bung. Percobaan armbar dan apakah tampaknya sudah rapat ini, Bung. Masuk, Bung. Apakah tap dan tap. Cecep harus dihentikan kemenangan beruntunnya oleh seorang Novan Kaonang, Bung. Ini dia, round and poundnya masih bisa ditahan, Bung. Tapi cukup memusingkan kepala. Memusingkan kepala ya, Bung. Dan diselesaikan dengan saja ambar. Ambar ya. Ini dia kemenangan Novan. Was it Soma? Memperhatikan pertandingan di ronde ke-1, menit ke-4, detik ke-58. Dengan kemenangan submission menggunakan teknik armbar. Tentu saja untuk kemenangan dari sudut merah, The Reaper, Novan.